Selanjutnya, pemirsa, Pasar Tambak Kibin, Kabupaten Serang menjadi salah satu pasar tumpah yang menjadi titik rawan kemacetan di jalur mudik menuju Pelabuhan Merak. Tingginya arus lalu lintas serta tingginya aktivitas pasar membuat proses penanganan kemacetan pun tidak berjalan cukup optimal. Seperti inilah kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Pasar Tumpah Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Ratusan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dari kedua arah tertahan di titik ini lantaran adanya aktivitas pasar yang memakan bahu jalan. Fenomena kemacetan ini di jalur utama menuju Pelabuhan Merak umumnya terjadi pada malam hari. Hal tersebut karena bertepatan dengan aktivitas masyarakat yang hendak membeli kebutuhan Lebaran. Tingginya arus lalu lintas serta tingginya aktivitas masyarakat yang berbelanja membuat proses penanganan kemacetan yang dilakukan oleh petugas kepolisian pun tidak dapat berjalan secara optimal. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesadarannya dengan tidak parkir sembarangan, sehingga para pengendara dapat dengan mudah melanjutkan perjalanannya tanpa adanya hambatan kemacetan. Ramai sekali ya pasar tumpah di sini ya. Ya begitulah Pak, kalau dengan kemacetan bulan Ramadan kayak begini. Dengan kalau, kemacetan ini. Ya kalau macet jangan dibilang Pak, tiap hari juga macet, tapi macetnya macet ngerayap gitu Pak. Belanja apa Pak? Ya banyak sih Pak, untuk keperluan Lebaran aja kayak contohnya yang lambi, kayak baju, kayak celana. Setiap malam terjadi pasar tumpah di pasar tambak ini. Ya lumayan, untuk arus lalin lumayan padat, cuma roda masih berputar. Penekanannya, satu, jangan parkir sembarangan, kalau bisa langsung masuk ke dalam kan ada parkiran. Jadi tidak mengganggu arus lalin yang ada pengguna jalan yang lain. Pertamina.